Terus yang selanjutnya kita bisa menaikkan poin reputasinya dari permintaan supply ini, guys. Nah, ini kayaknya belum difix ya. Ini masih bahasa Cina gitu ya, guys. Halo para gamers, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Kali ini gue mau bahas gameplay Undown bersama para publik yang saat ini sudah rilis dan gue coba jelaskan secara singkat. Tanpa berlama lagi, kita langsung masuk ke intronya. Halo para gamers, balik lagi di dunia Undown. Kali ini gue mau ngasih tahu bagaimana cara meningkatkan reputasi lahan mobil bekas ya guys. Ya, jadi fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu untuk mendapatkan alat musik seperti ini ya, seperti drum Afrika itu, dan juga gitar. Ini membutuhkan reputasi ya, poin reputasi untuk bisa membeli ini ya, gitar dan juga mana tuh tadi ya, drum Afrika ini ya. Kamu membutuhkan lahan mobil bekas reputasi untuk mencapai terhormat. Jadi kita harus mencapai terhormat dulu guys, baru bisa membeli ini ya. Untuk saat ini gua pun baru bisa beli bass dan udah ya, bass doang ya. Oh, sama ini sih gua sama udah beli ini ya, peti kayu ya. Ya, jadi di sini kalau untuk piano dan set drum ini kita bisa pergi ke toko furniture ya, terus kalian scroll ke bawah. Ini untuk yang belum tahu aja ya guys, kalian bisa menggunakan gold kalian ini sebesar 12 ribuan ya. 12 ribu gold ini mahal juga guys, tapi kita beli aja guys paket ini. Nah, jadi kita sekarang sudah punya drum dan juga piano ya. Nah, ini udah ada ya piano dan drumnya. Nah, hanya tinggal yang belum punya ini drum Afrika dan gitar. Nah, di sini butuh lahan mobil bekas reputasi. Cara dapatnya gimana sih? Ini buat yang belum tahu aja ya guys. Nah, yang pertama itu kita harus ke sini ya, ke map Golden Desert. Terus kalian ke langsung aja fast travel ini ke reputasi pemukiman. Kita ketemu dengan Dawn Miller ya. Dawn Miller itu yang orangnya gede ya, tuh kayak gitu tuh, kayak di bawah sana ya. Itu namanya Dawn Miller tuh dia. Nah, kita harus pergi ke sana, ke dia. Tapi sebelum pergi ke dia, kalian itu harus membawa sesuatu ya guys. Membawa seperti inilah kurang lebih. Kalian harus membawa bunga Golden Flex, kayu palem, Celestine dan juga special vehicle mod part ini ya. Fungsinya buat apa? Fungsinya kita sumbangkan ke pemukiman ini ya. Aduh, kayaknya rambut kok kebakar nih guys. Jadi fungsinya itu buat menyumbangkan ke camp ini dan kita dapat reputasi. Dan selain itu ada juga cara lain untuk mendapatkan reputasi ini, yaitu dengan cara kita dekati Dawn Miller ini atau kita pergi ke mading di depan sana ya. Di kemading di depan sana. Oh iya, untuk kalian yang ke map ini, coba kalian naik ke atas api ini ya. Kalau kalian bisa, berarti kalian hebat. Nah, kita ke Dawn Miller ini dia nih. Ataupun bisa di depan sana tuh ada mading ya guys. Khusus buat yang belum tahu aja. Nih, di depan sini tuh ada mading. Jadi kita harus menyelesaikan quest-questnya ya. Di sini tuh ada putih-putih ya. Periksa papan pengumuman. Nah, sebelumnya di sini tuh ada 3 misi guys, tapi ini misinya udah gua selesaikan. Mungkin nanti akan gua tampilkan screenshotnya, ada 2 misi yang belum gua selesaikan ketika gua screenshot. Jadi ini per minggunya ini kita hanya dikasih jatah 3 ya guys. Nah, kita kelarin aja misinya yang ada di mading ini atau yang ada di Dawn Miller ini. Itu cepet kok misinya, paling cuman 5 menit lah udah selesai 3. Satu misinya 5 menit, tapi bisa juga dicek di sini di Dawn Miller. Sama aja kayak tadi ya, bulletin board. Nah, sama aja kan kayak yang tadi di depan, di Dawn Miller juga ada. Terus yang selanjutnya kita bisa menaikkan poin reputasinya dari permintaan supply ini guys.
Nah, ini kayaknya belum difix ya. Ini masih bahasa Cina gitu ya, guys. Sekarang poin reputasi gue ini baru 650 per 1300 ya. Jadi ini hanya bisa mingguan ya untuk board ini. Sayang kalau dilewatkan ya. Karena supaya ketika kita bisa meningkatkan poin reputasi pemukiman ini, kita akan lebih cepat juga mendapatkan alat-alat musik ya, supaya lengkap ya, apa namanya, koleksi alat musik. Kita klik dia nih, Don Miller, terus permintaan supply. Makanya kayak gue bilang tadi, kalian harus bawa bahan-bahan ini ya sebelum kesini, karena fungsinya untuk disumbangkan ya. Gue sumbangkan, coba kalau maksimal material didonasikan 3 sama dengan reputasi settlement plus 20. Jadi maksudnya kalau 3 ya, 3 doang, berarti menambah plus 20 reputasi ya. Tapi kalau gue max ya, gue bawa 45, gue bawa 50 sih sebenarnya, gue bawa 50 per satu itemnya, 50 ya. Cuman ini aja nih, gue cuma punya 7 ya. Coba kita tukarkan aja ke sini, kalau sumbangkan maksimal 45 dapat berapa ya, kita udah dapat 300 ya, 300 reputasi ini bertambah ya guys, 300 ini. Coba kita supply lagi dia, atau kita sumbangkan lagi, ini kan tadi udah ya. Oh, berarti hanya maksimal guys, itu maksimal itu hanya 45 piece ya per item ya, berarti ya telah mencapai batas minggu untuk reputasi yang diperoleh dari menyelesaikan misi melalui donasi. Coba kalau ini maksimal 7, akan nambah berapa ya guys? Oh, ini kayaknya harus mencapai 20 guys ya, 20 donasi seperti ini, donasi special vehicle, baru kita mendapatkan paket box ini ya. Oke, nah itu dia untuk menaikkan reputasi dari lahan mobil bekas ini guys. Jadi memang dia per minggu harus sabar ya. Mungkin segitu aja ya tutorial singkat dari gua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih.